Itu kok bisa kayak gitu sih guys tuh. Ini tuh video tuh pertama kali TikTok ya. Itu tuh viral banget nih video itu. Aku masih ingat dulu tuh ya, tahun berapa? 2017. Enggak salah ya. Ya aku enggak tahu kapan TikTok mulai gitu ya masuk ke Indonesia. Cuman setahu aku nih video sekitar tahun 2017 deh, seingat aku ya. Dan emang itu viewsnya banyak banget itu guys, viral banget sumpah. Soalnya emang kocak sih, diulang-ulang juga tetap ngakak gitu tuh, sakit perut ketawa. Wih keren, mantap. Si Ayu nih coba. Anjir bisa ngejum. Anjir bisa ngejum. Iya sih. Bisa ngejum tuh semut-semut lewat rumputan. Oh my god. Itu mah bukan telur ya. Tapi apa ya, plastik gitu ya. Kayak bola pingpong gitu ya. Ya itu mah sampai setahun juga di itu ya, dipecahin jadi mesti namanya tuh diretakin tuh, itu nggak bakal satu pakai plastik gitu. Gitu baca komentarnya tuh sampai kambing menggonggong juga nggak bisa ya. Iya nggak mungkin bisa juga sih kambing menggonggong komennya. Gemes deh. Nama bapak siapa? Nama bapak saya namanya Amat Sukri. Bukan nama bapaknya, tapi nama bapak sendiri siapa? Terus sudah nama bapak saya sendiri. Yang benar. Kita nanya nama bapak siapa. Ya saya juga kalau ditanya nama bapak siapa ya aku tahu jawab nama bapak saya kan. Ya. Itu salahnya di mana ya? Yang benar sih salahnya di mana? Dia kan nanya kan, ya sosial bang ini nanya nama kamu siapa gitu. Nah kita next lah, penasaran. Maksud saya itu nama bapak sendiri siapa? Iya itu nama bapak saya nak, Amat Sukri. Maksud saya itu nama saudara siapa? Oh nama saudara, nama saudara saya yang paling besar namanya Turmuzi Zaini Patahul, yang paling kecil namanya Marhain. Stop di sini dulu. Itu tadi perasaan dia udah nyebut namanya Patahul dari saudara yang pertama. Patahul terus ada yang bungsu lagi. Ya kan dia udah nyebut namanya. Ini bapak yang gak connect. Astagfirullahaladzim. Maksud saya itu nama saudara, bukan nama adik kakaknya. Itu sudah nama saudara-saudara saya. Kita baca komentarannya nih. Apanya? Kabarnya sampai sekarang dia belum tahu namanya sendiri. Kamu juga nggak tahu, dia udah nyebut tadi Patahul namanya. Beh, yang komentar juga ini nggak nyimak baik-baik videonya, gimana sih? Asal komen aja. Kegetin. Aku pikir tuh sama dengan video pertama gitu ya. Endingnya malah parah, ditapuk gitu mulutnya. Sadis sih, refleks gitu. Gak bisa kok ngejak romantis kamu. Nah. Refleks aku bang. Itu tangan apa sih itu? Kayak kaki kuda ya. Tapi sih komennya deh, sudah berdamai dengan diri sendiri. Ya pastilah, setiap orang pasti menghargai kekurangannya. 50. Bang. Bang, 50. Kena gigi uang kembali, kena tai lap sendiri. 50. Kena gigi uang kembali kena tai langsung diri. Oh my god, corok amat sih. Kasar lubang kakus.
pekerjaan aja deh, cari kerja tuh yang baik-baik, yang halal gitu. Ngapain harus jual diri? Yang lu jual juga, ah, tempatnya di mana gitu? Ah, tempatnya sekti tank. Oh my god, ada saja deh. Udah makin kesini, makin kesana, makin kesono aja tuh ya. Ditambah parah tuh ya. Udah makin banyak tuh manusia jadi-jadian guys. Huh? Cowok-cowok ganteng-ganteng berubah jadi cewek. Ya. Jual diri lagi. Ada lagi yang mau. Tuhan, dapat Tuhan. Goyangnya ya. Baru kali ini aku lihat cewek tuh kayak gini tuh. Iya, baru kali ini aku ngeliat modelan seperti ini tuh. Pedenya luar biasa, pintar joget, kakinya aduh hai, kurus gitu ya. Kayak apa ya, kayak ini tiang listrik. Ini jadi enteng aja gitu goyangnya. Bergetar. Goyangnya mantap banget sumpah. Suka. Nah, kayak begini tuh langka. Yang pede seperti ini tuh langka banget tuh. Aku aja gak pede. Malu. Oh, buset. Kita baca komentarnya, kecepatannya 2.0. Oh my god. Ya gak apa-apa lah ya. Setiap orang itu harus pede gitu, tampil di depan umum itu harus pede gitu ya. Dan kalau kecepatan dia itu cuman 2.0, nice, okay, nggak ada masalah. Tapi itu jangan kecepatannya itu seperti baling-baling helikopter, bahaya ntar dia oleng. Tapi yang selalu sih mbak ini ya keren, pedenya mantul, ada obat emang. Okay guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Peace out and bye-bye.